Cara memasang steker atau colokan. Dalam video kali ini kami akan memberi contoh cara memasang steker atau colokan dari awal. Pertama, siapkan steker atau colokan, kemudian soket, kemudian obeng kembang, gunting, tang, dan kabelnya. Ada beberapa jenis kabel, ada yang serat tembaganya kecil-kecil, ada yang tipis-tipis, ada yang serabut, ada yang tembaganya agak besar. Bila colokan tersebut digunakan untuk menghubungkan alat listrik yang mempunyai daya dan arus yang besar, sebaiknya menggunakan kabel yang tembaganya lebih besar. Kalau colokan digunakan untuk alat listrik yang sumber dayanya tidak terlalu besar, misal TV atau kipas angin, bisa menggunakan kabel yang serat tembaganya tipis-tipis. Jadi perhatikan dengan benar besar kabelnya, sesuaikan dengan daya alat listrik yang mau dicolokan. Pertama, kita pasang colokannya dulu. Buka dengan obeng dan keluarkan isinya. Kemudian kita siapkan kabelnya. Kita kelupas kabelnya sehingga hanya terlihat tembaganya. Kemudian kita pasang ujung kabel ke ujung colokan. Setelah selesai kedua ujung kabel dimasukkan ke ujung colokan, kita kembalikan lagi ujung colokan dan kabelnya ke kotak dari colokan itu. Kemudian kita akan memasang soket. Buka dulu soketnya dengan obeng dan keluarkan isinya. Kemudian siapkan kabelnya, kelupas ujung-ujung kabelnya. Sambungkan kedua ujung kabel tersebut ke tiap-tiap tembaga yang ada di soket tersebut. Setelah selesai, kita masukkan lagi ke dalam kotaknya. Bagian terakhir adalah kita coba hasilnya apakah sambungan colokan ini oke atau tidak. Nah, cara memasang colokan listrik sangat mudah, bukan? Kami dari Todikin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.